الحمد لله الحمد لله الذي نزل علينا الفرقان وأنعم علينا العرفان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا أما بعد فيا عباد الله اتق الله حيثما كنت واتبه السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat demi nikmat yang tak pernah berhenti tercurah kepada kita semuanya, termasuk Allah masih hujamkan kepada kita semuanya nikmat iman, Allah hadirkan kepada kita nikmat Islam, dan Allah masih anugerahkan kepada kita, limpahkan kepada kita semuanya untuk berkesempatan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk menjalankan rangkaian ibadah Jumat. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga senantiasa mula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah yang senantiasa kita sungguh-sungguh itibai, kita ikuti, yang senantiasa pula kita harap-harapkan syafaatnya kelak nanti di hari akhir. Dan semoga doa terbaik pula tersambung untuk keluarga beliau, untuk pula sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir di Masjid As-Salam ini. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali tiada hentinya khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi serta kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Kita sungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintah yang Allah hadirkan untuk kita, dan juga kita sungguh-sungguh meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan pada kesempatan kali ini khatib juga ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir untuk kembali merenung dan sungguh-sungguh kembali menata hati kita. Mengapa harus dengan hati? Ada apa dengan kondisi hati kita? Karena berawal dari hati inilah pusat segala sesuatu dalam hidup kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka hadirin jemaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang hendak menata dan juga menghindari kemaksiatan dari seluruh anggota tubuh kita, maka sebaiknya terlebih dahulu kita harus sungguh-sungguh menata terkait dengan kebersihan kondisi hati kita. Tak terkecuali lahirnya kebiasaan-kebiasaan ataupun hal-hal kemaksiatan yang tidak baik itu, semuanya berawal dari lahirnya kondisi hati kita. Dan kaitannya dengan kemaksiatan hati, dalam kitab Sulamut Taufik yang ditulis musannif beliau adalah Syekh Abdullah bin Hasan, beliau menguraikan setidaknya ada 4 kemaksiatan hati yang apabila kita itu tidak berhati-hati dari 4 hal ini, justru akan menghadirkan seluruh amal-amal ibadah kita tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ini 4 hal ini?
kondisi kemaksiatan hati yang sangat halus, seringkali kita enggak menyadarinya, tapi akan membakar seluruh amal-amal ibadah kita. Yang kelak ketika kita nanti di hari penghisaban, di hari penimbangan, kita baru sadar ternyata amal-amal ibadah yang selama ini kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah. Ketika kita sungguh-sungguh tidak berhati-hati dari empat hal kondisi hati ini. Maka mari sungguh-sungguh dengan hikmat kita sungguh-sungguh memahami dan mempelajari ini, khususnya juga kepada khatib pribadi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah maksiat hati yang pertama yang ini membahayakan terkait dengan amal-amal ibadah kita yang akan menghapus pahalanya adalah riya. Riya inilah yang menjadikan amal itu menjadikan hilang nilainya. Apa itu riya? Riya adalah ketika kita berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena kita ingin dilihat atau ingin mendapatkan penilaian pujian dari orang lain. Bayangkan jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah sungguh-sungguh menjalankan ibadah, kita sudah sungguh-sungguh berbuat amal soli, berbuat kebaikan, kita sudah sungguh-sungguh bersedekah, tapi semuanya bisa sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena niat kita yang belum tepat. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dalam makalahnya berwasiat, seseorang yang berbuat baik dengan tujuan ingin dilihat oleh manusia ibarat orang yang menanam pohon tapi tidak pernah dia bisa memetik buahnya. Maka ibarat kita itu sudah sungguh-sungguh menanam biji-bijian, menanam pohon, tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaatnya, tidak bisa menunduk. Maka sungguh rugilah orang-orang yang termasuk ini. Sudah banyak berbuat baik tapi ternyata tidak tepat lihatnya, hanya sekedar ingin dilihat kebaikan oleh orang lain. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, dengan Tuhan-nya, hendaklah dia beramal salih dan jangan mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadahnya kepada Tuhan-nya. Mungkin selama ini kita merasa tidak mempersekutukan Tuhan kita dengan suatu hal yang lain, tapi bisa jadi dengan tidak tepatnya niat kita, hanya karena ikhtiar kita, amal ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain, riya itulah yang justru akan menghadirkan kita syirik secara kecil yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik. Ini yang harus sungguh-sungguh kita hati-hati sekali. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bayangkan segala kebaikan yang sudah kita lakukan tapi dengan riya ternyata hilang begitu saja. Seperti ada sebuah cerita yang bisa kita ambil hikmah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ketika beliau itu beramal itu selalu berhati-hati sekali. Beliau senantiasa khawatir apabila amal yang dilakukan itu akan menjadikan riya, karena ingin dan juga karena nikmat ketika dipuji oleh para sahabat yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau selalu berusaha apapun kebaikan, amal-amal yang dilakukan itu senantiasa disembunyikan. Untuk apa? Agar bisa menjaga kualitas niatnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan tepat, hanya lillahi ta'ala. Oleh karena itu mari kita jaga niat kita, lakukan segala sesuatu karena Allah, lillahi ta'ala, hanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Baik amal itu amal yang besar ataupun amal yang kecil sekalipun, maka kita iringi dengan penuh ikhlas. Jika kita ikhlas, insya Allah Allah pun akan menghargainya, Allah pun akan memberikan keberkahan untuk kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun yang kedua, maksiat hati yang seringkali kita enggak sadar bahkan kita memilikinya, kita merasa sudah bersih darinya, adalah ujub. Yakni berbangga diri yang seakan-akan kita itu merasa lebih dari yang lain. Apa ini sejatinya ujub? Ujub yakni adalah ketika kita merasa bangga
atas amal-amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan ini seolah-olah itu murni karena ikhtiar kita, murni karena jerih payah kita sendiri, seolah-olah kita lebih hebat daripada orang lain. Na'udzubillah. Padahal setiap kebaikan yang kita lakukan sejatinya adalah adanya karunia Allah, adanya pertolongan Allah, karena adanya Allah yang mengizinkannya kita bisa melakukannya, bukan murni karena ikhtiar kemampuan kita sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ada di dalam dirinya itu kibrin, itu adalah penonjolan diri, merasa dirinya itu sombong, merasa dirinya itu ujub, lebih baik daripada yang lain. Maka mari kita coba ingat kisah bagaimana iblis laknatullah ketika dia diusir dari surga. Karena apa? Hanya karena satu hal. Padahal iblis ini sudah lebih dulu dibandingkan dengan Nabi Adam, 10.000 tahun lebih dulu dia amal ibadahnya luar biasa, dia beribadah kepada Allah. Tapi karena dia sombong, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, padahal seharusnya dia tunduk pada perintah Allah. Maka iblis adalah contoh yang nyata dari rusaknya amal-amal yang sudah dilakukan dengan sebanyak-banyaknya, tapi karena ada ujub, ada kesombongan, dia dinaskah tidak akan menyentuh surga selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita seperti itu. Mari sungguh-sungguh kita bersikap rendah hati, menyadari bahwa setiap keberhasilan kita, setiap amal kita, semua hanyalah berkat pertolongan Allah. Maka kita senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita untuk menghafal lafadz haula, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada kita itu untuk bisa menghindari maksiat. Wala quwwata, dan kita itu enggak bisa memiliki kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan, illa billah, kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini hanyalah hamba yang lemah, enggak bisa apa, enggak bisa menghindari maksiat, enggak bisa menjalankan ketaatan kecuali semata-mata hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sungguh-sungguh, hanya dengan ketakwaanlah yang membuat kita mulia di sisi Allah. Maka kita lepaskan sifat ini, berhati-hati dari sifat yang kedua, yakni ujub ini. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, adapun maksiat hati yang ketiga yang akan bisa juga menghapus amal-amal ibadah kita pahalanya, yakni adalah hasad. Hasad dan dengki, inilah penyakit yang menghancurkan kebaikan demi kebaikan kita. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, hasad dan dengki inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ketika kita merasa iri atas nikmat orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari mereka, itulah contoh hasad. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, hindarilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Masya Allah. Maka dengan adanya baru ini kita belum berbuat sesuatu, baru kita punya prasangka, punya perasaan gak baik dengan kebaikannya orang lain, kita iri, kemudian kita berharap kebaikan kepada orang lain itu bisa berkurang. Nah, alhamdulillah, ini termasuk bagian dari amal yang membakar seluruh kebaikan-kebaikan di sisi kita. Maka nanti saat di hari penimbangan, kita akan baru menyadarinya. Maka sebelum itu, maka mari senantiasa kita berhati-hati, senantiasa menghisap diri kita sebelum sungguh tiba masanya kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah hadis ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu melebihi sebagian yang lain. Maka kita diminta untuk tidak terlalu sungguh-sungguh justru malah memiliki hasad dan dengki dengan nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa belajar bagaimana kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran. Betapa bahayanya hasad. Hanya karena iri hati, Qabil sampai tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Bahkan ya Masya Allah, hanya sekedar iri saja bisa menumpahkan darah saudara. Na'udzubillah.
Maka marilah kita memperbanyak syukur. Syukur inilah sebagai penangkal hasad, dan dengan bersyukur hati kita akan merasa cukup dan ridho dengan ketetapan Allah. Maka jangan lagi fokus dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain, tapi fokuslah dulu dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dengan kita syukur, insya Allah justru Allah akan tambahkan nikmat demi nikmat kepada kita. Hadirin jamaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, adapun maksiat hati yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita itu muncul rasa ragu, muncul rasa putus asa dari rahmatnya Allah, inilah bagian dari kita berprasangka buruk kepada Allah. Sampai-sampai, ya Masya Allah, Syekh Abdullah bin Husain At-Tahir ini, ya, di dalam kitab Salamut Taufiq mengatakan, ketika kita itu yang memiliki maksiat hati yang sangat berbahaya, yakni merasa ragu kepada Allah dan putus asa dari rahmatnya, maka inilah yang justru akan menghadirkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah benar-benar ingatkan kepada kita untuk terus kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang ragu, hati yang putus asa, biasanya ini selalu diiringi dengan prasangka buruk kita kepada Allah. Dan padahal Allah lah yang selalu membersamai kita. Allah lah yang selalu mencurahkan berbagai nikmat demi nikmat kepada kita. Maka ketika kita mungkin memiliki ujian persoalan yang terasa berat, maka marilah kita belajar bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji dengan cobaan yang sangat berat, beliau tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah, bahkan beliau penuh dengan kesabaran. Beliau diuji, anaknya semuanya meninggal, seluruh hartanya habis terbakar, bahkan beliau dikaruniai sakit yang luar biasa sampai membuat orang-orang itu tidak ada yang mau mendekat. Beliau dikucilkan dari masyarakat, bahkan istrinya pun harus pergi meninggalkannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Beliau dengan penuh sabar, beliau bisa melewati ujian ini dengan penuh nikmat. Beliau senantiasa tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersabar dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, inilah yang akan memperbaiki putus asa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berusaha membersihkan hati kita dari berbagai bentuk maksiat yang tersembunyi ini, karena kunci hubungan kita kepada Allah adalah kebersihan hati kita. Kita akan bisa semakin mendekat kepada Allah dan mendapatkan ridho-Nya. Sampai-sampai Allah ingatkan lagi kepada kita, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man attallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kita lagi tidak bisa mengandalkan kolega, link, relasi keluarga lagi. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah, cuma satu kunci utamanya, hadirkanlah kondisi qalbun salim, hati yang selamat dan senantiasa terjaga untuk senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga khutbah yang pertama ini menjadikan Allah semakin memudahkan kita untuk selalu menjaga hati kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat-maksiat hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilush shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawati al-Qur'an wa jam'i ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahun lam yazal 'ala kulli shay'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramil awwalina wal akhirin. Al mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan da'imatan bidawami as-samawati wal ardhin. أما بعد
Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jama'ah wasumi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ufir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al bala والولاء والوباء والفشا والمنبر والبغي والسلوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاشة ومن بلدان المسلمين عمه إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat Villa Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.